warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pes Alimaro, di keseharian jadi santri di Pondok Alimaro, yuk. Ayo intip keseharian jadi santri di Pondok Pesantren Alimaro. Di sini kita melaksanakan berbagai kegiatan, seperti kegiatan muadoro, kegiatan belajar bersama, belajar kitab, dan lain sebagainya. Belajar kitab kuning merupakan langkah penting dalam mempelajari agama Islam. Melalui belajar kitab kuning, kita dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan tentang agama. Adapun kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren Alimaro adalah Jurumiyah, Kepinatan Najah, Fathul Qorib, Talim Talim, dan masih banyak lainnya. Belajar bersama adalah cara yang efektif untuk memperluas pengetahuan, berbagai pandangan, ide, dan pemikiran. Merupakan pendidikan karakter yang dibiasakan oleh Pondok Pesantren Alimaro. Dengan menjaga kebersihan, nanti dapat terjaga dari segala macam penyakit. PP dan Pondok Pesantren Alimaro, gelombang 1 dibuka pada tanggal 18 September 2023. Gelombang kedua, mulai tanggal 20 November sampai 23 Desember 2023. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo daftarkan dan putri ayah dan bunda di Pondok Pesantren Alimaro. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk, tunggu apa lagi?